Assalamualaikum, sahabat Nur Garden. Jumpa lagi dengan aku di kebun teras ya teman-teman sekarang. Hari ini aku rencananya mau panen-panen sayuran kangkung ya teman-teman. Tapi sebelum panen sayuran kangkung, aku mau panen pare dan cabai dulu di kebun belakang. Yuk ikuti aku ya teman-teman. Pertama aku petik buah pare dulu ya teman-teman. Ini pare putih sudah bisa dipetik. Dapat satu biji. Terus ini ada lagi ya teman-teman ya buahnya. Wah, yang ini besar banget ya teman-teman. Petik lagi. Ini teman-teman pare putihnya. Dapat 2 biji ya teman-teman. Lanjut sekarang petik cabai keriting lagi ya teman-teman. Ini cabai keriting, buahnya sudah mulai habis ya. Dapat segini. Terus ini aku mau petik cabai hijau sedikit ya teman-teman, buat oseng-oseng kangkung nanti. Ini buahnya lumayan banyak ya teman-teman. Aku ambil yang agak besar-besar. Segini aja udah cukup ya teman-teman ya. Ini dia ya teman-teman, sayuran yang aku petik di kebun belakang tadi. Ada pare dan cabai. Sekarang aku mau panen kangkung ya teman-teman. Panen kangkung di kebun terasku sana ya teman-teman. Yuk kita panen kangkung. Ini dia ya teman-teman, sayuran yang akan aku panen. Ini ada kangkungnya, sudah besar-besar semua ya teman-teman. Sekarang waktunya aku panen. Bismillah, sekarang kita mulai panen kangkung ya teman-teman. Aku panennya dipotong gini ya teman-teman, supaya nanti kangkungnya tumbuh tunas baru ya. Kali ini enggak aku cabut kangkungnya. Oke, dapat banyak ya. Lanjut yang di sini. Ini kangkungnya cepat sekali ya, teman-teman, besarnya. Itu sekitar 18 hari ya teman-teman, umur kangkung ini 18 sampai 20 hari sudah bisa dipanen. Lanjut lagi panen yang di sini ya teman-teman. Panen semua kangkung. Nanti dia akan tumbuh tunas baru di pohon yang tersisa ya teman-teman. Ini satu polybag aku cuman tanam 10 biji ya teman-teman, untuk kangkungnya supaya dia bisa besar dengan barengan ya.
Lanjut ke sini lagi ya teman-teman. Masih banyak kangkungnya yang perlu dipanen ya. Kangkungnya segar-segar ya teman-teman, bagus-bagus. Ini dua volley bag yang terakhir ya teman-teman, kangkungnya. Ini dia teman-teman hasil petik sayuranku kali ini. Ada kangkung, ada pari putih, ada cabai keriting, dan ada cabai hijau. Terima kasih sudah nonton video aku ya teman-teman. Jumpa lagi video aku selanjutnya. Assalamualaikum.